Nah aku ya Pak Tau wis lumayan kenal Suwi sih karena emang DI-ku katingku pas kuliah. Cuman ya wonge ngono, wonge emang dasarnya meneng, gak terlalu seneng ekstra ekspos dengan ngarep kamera. Dan apa ya, dengan keputusan sing diambil saiki ya iku sih respect karena dia emang milih nih gini jalanin di dewe nggak buka usaha. Caca tetap support, Caca sih tetap ngopi-ngopi bareng, nek maten yo nek bengi tetap ngopi bareng mbek Pak Tau. Cek sapa, say hi. Ya iku sih sukses men. Pak Tau. Pokok terima kasih buat Pak Tau. Ki aku sebelumnya kenal Pak Tau ya 3 bulan sebelumnya, karena pertama awal kenal Pak Tau ya ikut organisasi kemarin pas di bulan puasa, sebelum bulan puasa ikut komunitas yang ada di Cepu, terus kenal Pak Tau. Memang ya Pak Tau iki wis berkontribusi akeh lah buat tim super. Soalnya kenapa, dia sama saya tuh sebenarnya perjalanannya itu sama. Jadi Pak Tau dengan saya itu lebu tim super iki hasilnya podo nol putol nih gue nih edit. Aku pertama ngedit video ya dari nol putol kui. Pak Tau pertama jadi subtitle di Mas Zainal ya dari nol putol kui, dan kita belajar bareng-bareng. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, karena memang punya niatan untuk bisa, punya tanggung jawab untuk bisa, akhirnya ya wes ikut tim. Tapi di pertengahan jalan ini tiba-tiba ada kabar Pak Tau mau resign dari tim super karena memang kesibukan. Jadi setiap orang punya kesibukan masing-masing guys. Mungkin Pak Tau duwe kesibukan di rumah bantu-bantu orang tuanya, salah satunya adalah ya kuwi ikut dodolan bantu ibu E jogo warung. Ya pokok iki aku sebagai koncone Pak Tau. Ya mungkin belum menes setahun konsernya Pak Tau, tapi wes dipisahkan dengan kesibukannya masing-masing. Yo pokok yo pesanku, apapun itu pekerjaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pokok jangan ngecewa wong tua, yo jangan ngecewa ano konco, yo jangan ngecewa ano masyarakat sekitar juga. Sing penting kene niate kerja sing apik, diniati kangenti ikhlas. Pak Tau. Pak Tau kuwi ya sebelumnya aku kenal Pak Tau kuwi ya saka bener apa sing ndomong nafade mau. Kenale kuwi ning suatu organisasi hashtag untuk Cepu kuwi lur ya. Anggo pas pandemi corona wingi ya kenal terus aku kan kenal ambek Ave kan kenal wis suwe. Nah, dadi sebelumnya kenal Pak Tau kan Ave kan karo kancane kan padha gawe gerakan kuwi, terus aku rumangsa duwe ini media dinggo menyebar luaskan kuwi biar apa jenenge donasi masuk. Ya kuwi. Akhirnya corona ngelot mereda pada bingung gue gawean. Bingungnya gini loh lor, kuliah pada prei gawean gak ono, wes lah aku yo apa jenis asin aku wes lor pengen mergawe timi wes suwe. Aku ngajak Ave deh, bian pertama biannya aku ngajak Ave tok ono kan Ave yang rumang sani deh gak ngatasi jarene, aku gak ngatasi per umpaman aku ngajak bocah nupi yes terserah aku Ave timi sopo bae kui ngajak Pak Tau. Pak Tau yo bener deh gak iso ngedit gak sopo yo. Pertamanya ya belajar deh emang, belajar. Pelajaran sih diambil Pak Tau ngene bro. Masalah gawean apa wae lakoni. Kok nek masalah iso apa ora, kuwi iki engko sik, iso apa ora iki penting lakoni. Engko aku diwarai nek pas mergawene kuwi. Nek kowe ngomong aku mergawean kuwi gak iso, aku ya bakalan gak iso awakmu gak nyandak nih gawean kuwi. Nganggur bro. Ya berarti yo wis ngono, kebentel dijak. Ya terima kasih juga Pak Tau ya wis beberapa bulan iki wis ngono. Wes nyewangi neng tim super iki yo sempat beberapa pergantian dan pertambahan tim juga yo matur suwun Pak yo. Yo muga-muga berhasil. Ki mungkin yo suatu gawean awakmu sing bener-bener ngawulone wong tuwa. Yo gak apa-apa. Awakmu iso meringankan beban orang tua apa jenenge dengan jogo usahane wong tuwa. Yo muga-muga lur yo iki Pak Tau muga-muga sukses terus tetap konconan, orang mergawe bukan berarti ora konconan. Yo tetap konconan wingi soalnya Pak Tau apa tak senengi ndek ngomongi kuwi. Yo ngomong apik-apik. Umpamane aku metu no piye soal aku ndek gawean iki yo gak apa-apa Pak, mungkin iki jalanmu. Yo alhamdulillah editing lur yo editing ki mah bener-bener gak anggur wong. Alhamdulillah yo dengan kumpulan-kumpulan Ave caca liyane iki digendani karo Mas Gendon.
ya alhamdulillah. Jojo bosen Don. Ya ini lur ya awakmu, kanggo awakmu sing pengen tuku sosis lur ya, aja lali tuku ning ngene Pak To. Lur Instagram iki ndek mau lur ning ngisor iki deskripsi kuwi lur ya, itung-itung ngewangi Pak To. Ya prape? Ya oke. Okay. Semangat Pak To, terima kasih atas dedikasinya di tim super ini. Tim super mendoakan yang terbaik untuk teman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Musagi, dipanggil Pak To. Pak To. Panggilan sejak SD. Sebenarnya Pak To iku apa sih to? Kok isin Pak To iku bin history ne iki kok iso kamu sampai dicol Pak To. Kan aduh banget jare Rifki Musagi dadi Pak To. Aku yo lali sih. Iku alesane kenapa? Cuman nek aku pas kemarin-kemarin kumpul lebih konco-konco SD iku yo sempat cerita jarine saelinge iku yo. Iku ki biyen aku seneng nyanyi lagune iku Project Pop sing superstar iku lho. Kupukan superstar lho. Kan enek lirik sing andai aku leto. Lah aku ya aku seneng aku sing bagian kuwi lah. Oh. Makane diceluk biyen Lekto. Oh. Terus sampai SD, SMP, SMA iso enek sing nyeluk Mak To, Cak To, Pak To wis renarno. Asline sih Lekto. Yo nek SD. Nek lanang kan Pak To, nek wedok Buto. Unto. Aku ning di Mas Zainal bagian apa to? Sebagai subtitle. Subtitle. Selama pirang bulan wingi? 4 bulan gitu ya. 4 bulan iku nyekel subtitle yo. Iya. Ambil amatil. Ambil nyekel apa kamu? Ya bantu-bantu sih. Karena nek enek sing bagian apa? Go enek nyekel di bumpul mic iku. Hmm. Yo aku ngewangi. Technical support lah. Kayak clip on juga kan, copot pasang. Lesing liane wis riwah ngebong ngurusi kamera yo. Aku ngewangi lah. Piye Pak To, perasaane selama kerja ning gini tim super Pak To? Dadi bagian tim super iku piye? Sesuatu yang baru kah apa sih biasa opo piye Pak? Awale piye sih kamu? Awale gabung ya. Ya kan awale kenal sih loh karo Dimas kan ning gene kegiatan kuwi sing kegiatan sosial penanggulangan Covid iku loh zaman awal-awal corona ne cepu. Terus yo kenal karo Dimas, karo Ave, nek mbak Ave kan wis sadurunge sekampus emang kuliah. Jadi wis ngerti Ave pertama yo karo Ave. Bariku kan Dimas masuk melu kenal. Terus aku ditawari BAV, kowe gelem gak sampingan lumayan gue tambah-tambah. Iku iki Dimas Zainal butuh tukang subtitle. Gue ngenek subtitle soalnya penontonnya agak sing request butuh subtitle. Ya wes akhirnya yo lumayan lah aku. Yo golek pengalaman juga. Sebelumnya malah aku gak iso subtitle. Blas gak iso, Pak? Gak iso. Emang gak iso ngedit blas? Gak iso blas. Nol budol. Tapi dengan mergo keadaan juga, Pak yo. Hmm. Boleh gawean juga angel. Iya berapa toh? Iya, yo mergo wis diajari sithik-sithik terus mlaku dhewe. Alhamdulillah lah. 4 bulan. Tapi sebenarnya jadi bagian subtitle iku kamu kan seneng nulis. Iya. Jadi bagian subtitle iku menurutmu kamu cukup seneng gak sih ning bagian kono? Menyenangkan sih. Cuman yo tetep ada fase bosennya nek. Kadang gini pas garapan padet dialog niku meraih. Contohnya konten apa? Ngerungok ini lho, sing kudu konsen kan. Konten sing menurutmu selama ini mbok garap paling angel. Paling angel. Nek sing biasane akeh obrolane yo ning manusia super. Kan soalnya emang kontennya kan koyo tanya jawab ngono kan. Wis mesti kan ngobrol terus. Yo tapi yo kan jenenge kerja emang wis resiko mesti enek angele enek gampange. Nek sing paling gampang sing kamu kirane ngebaros delok ngono iki dan kepe wah lumayan enteng iki garapan ngedit konten iki apa? Film sih Keluarga Super. Kan kadang yo durasi dawa tapi yo gak full dialog. Nah, kadang pas dapat durasine pendek kan yo malah cepet. Mana, film soalnya gak terpaut nganu durasine mesti kan berubah tuh. Kadang entuk dawa, entuk pendek. Oke, iki ngono, Pak. Apa jenenge langsung wae ya, tuntut poin apa sing
pengen ku gawe konten iki kenapa tak aku gawe Pak To? Itu kenapa? Gini Pak, kenapa awakmu memutuskan untuk keluar dari tim Super iki? Iku kenapa? Ana alasane tertentu kah atau apa? Yo alasane sebenarnya awalnya kan yo iki aku apa ibuku buka iki to warung agen sosis. Iku sebenarnya aku meh ngayahi kabeh koyo yo aku bantu ibuku jualan iki yo tetep ning tim, cuman setelah aku awal buka ngrasakno koyo aku bener-bener full ngono ning kene iki ngewangi ibuku, dadi ketoke gak iso bantune subtitle ngono. Makanya yo aku memutuskan daripada aku menelantarkan tanggung jawab kan. Wong ki yo urusane kerjaan, urusan duit juga kan. Wong yo golek duit ki wong akeh bareng-bareng. Lah engko nek aku sing dadi beban malah gak enak to. Yo aku mending terus terang ngomong ketoke aku wis gak iso lanjut. Ewang ibuku nang omah wong. Yo alasane kuwi bantu ibune omah jualan iki. Soal usahane awakmu Pak To ya. Iki awakmu buka gerai sosis Pak. Iya. Yeah. Iki awakmu kulane ndi Pak? Sama iki. Kulaan yo nganu sih pindah-pindah. Enek sing supplier saka Cepu, enek sing saka Jenggoro juga. Tergantung barangnya nek nganu eneke ning ndi. Misale ning Cepu gak enak yo larine ning Jenggoro. Jenggoro gak enak yo larine ning Cepu. Pokoke gonta ganti. Iso delivery ya? Ah, biar delivery bisa sekitar Padangan, sekitar Cepu. Luar kota semisal. Luar kota, wah gak ngerti yo, gong pernah soalnya. Ya semoga bisa. Nek tukune akeh. Ngene Pak To. Nek luar kota jawabane ape ngono? Jawabmu ngene, nek tukune akeh siapa terno? Minimal kayak minimal order ya. Iya, kayak minimal order. Dadi nek pamane tukune skalop sita mbok karo terno. Mantan kolter. Oke, sebutkan Pak To, misal pengen tuku ninginmu gue enek igine kah atau kontak persene? Kontaknya ada, WA-ne ada. Yo kok adalah pokoknya enek igine. Ya. Ini bio ya. Instagram-e jenenge Gria Sosis MJ. MJ sapa, Pak? Gang Mujahidin. Pas aku Mary Jane, Pak, pacar yo. Spiderman. Menggawe Gria Sosis Padangan kita ya kedawan. Tak gawe MJ. Oh, kita jangan lur ya, awakmu. Sama aja udah terima kasih juga aku selaku tim nasional Pak To ya. Terima kasih juga wis bantu ning tim Super iki. Wis apa jenenge? Wis kanu subtitle. Kanu subtitle. Subtitle iki kadang ndengerane komentar ngene Pak. Wis bahasa Indonesia kok jadi subtitle no. Dadi ngene bro, klarifikasiku kenapa Pak To tak kongkon masuk wis bahasa Indonesia jadi subtitle no. Ben saudarane awak dhewe sing tunarungu iso apa jenenge? Iso delok konten neng Dimas Zainal iki. Iku ya asine ora kongkonanku sih. Anune Pak To dhewe. Yo. Wis kok cacah lah nek. Kadang lali yo dielingno. Lali dhewe. Selama saling mengingatkan. Selama iki pirang wulan to 3 wulan, 4 wulan. 4 bulan. 4 bulan ya. Selama 4 bulan awakmu wis lumayan cukup dikenal loh dan apa jenenge akeh juga sing seneng ambewa awakmu, akeh juga sing wingi tekok-tekok Pak To ning di Pak To ning di jeneng ketongen. Nah. Aku enek pesan-pesan terakhir gak ambek Muni matur suwun sing selama iki juga wis nyupport awakmu. Yo, iya sih. Yo makasih hai buat semua teman-teman penontone Dimas Zainal sing selalu memberi support. Yo sebenarnya terkenal gak lah. Gak terlalu dikenal. Yo kan aku koyo nek ngene ngarep kamera kan yo luwih menghindar lah saka kamera. Jarang disorot nek kamera. Yo aku pun gak pengen juga. Gak usah lah, wong yo gak iki channel Dimas ngono lho. Aku gak perlu lah. Ya mungkin ngene Pak, mungkin menurut penonton ki Pak To iki wis dadi bagian tim. Dadi kan nek gak enak atau di titik kono iki Pak To ki ning ndi iki Pak To ning dadi ngene iki lho ya. Pak To wis buka apa jenenge buka dalan batalas. Ya berapa to? Yo iya. Nah iki dadi lho ya oke kanca-kanca saya pengen order sosis neng wilayah Padangan, Cepu, Bojonegoro dan sekitarnya langsung hubungi Pak To wae. Yo, nomor CP-ne ana ning bio yo. Ki asli dari Pak To. Bisa delivery. Oh, bisa delivery. Nek megah metu omah. Diterno Pak To. Sosisnya ada subtitle ya santai aja.